Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Oke, kita main game Ultraman Fighting Evolution Zero. Kita versus CPU. Ini di sini. Ini dia ada Ultraman Jet Magnificent. Jadi dia gabungan dari kapsul Ultraman Zero sama Ultraman Bapak, guys. Kita pakai Ultraman Jet Magnificent versus. Oke, kita mulai dari sini ya, dari belajar aja langsung. Kita lawan siapa? Belajarnya main di air, guys, karena si belajar tidak suka air. Kita ngarang aja ini. Oke, ini Python. Ini baru marah sudah minta bantuan spirit Ultraman Taro. Lemah kali kau belajar, ku banting kau lemah. Dasar belajar lemah. Kita juga minta bantuan spirit Mebius. Mantap, kita dapat spirit Ultraman Mebius. Banting lagi si belajar, diputar dilempar. Wah, belajar lemah. Banting lagi si belajarnya, kasihan banget, diputar diputar dilempar. Kita pakai serudukan kebo ya. Serudukan kebo. Lagi. Lagi tendang. Habis kau. Sliding asmawi. Banting lagi. Bagus. Diputer dilempar. Oke, kita coba bantingan satu. Ini dia. Tendangan dari langit. Banting bang. Banting lagi. Oke. Smack dong. Lagi banyak lagi, lu gak kena kabur lu. Berani-berani yang mau gedok kepala kita, guys. Tendang, bagus. Cerudukan kebo. Mama nih, sinar barbel. Silatan barbel. Ting 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 ting. Ih, lemah. Ultraman Blazernya lemah banget. Lemah sekali kau Blazer. Jadi kita lawan lah, ini dia, kita lawan Trigger Multi Type. Kita lawan di sini. Kita coba di sini ya, si Trigger Multi Type. Maju sini kau Trigger. Waduh, ditendang kita guys. Keseru deh kau. Gak ada lagi. Ini dia nggak jatuh guys, kuat juga kau Trigger. Ini dia, ini dia. Akhirnya 3 kali percobaan baru bisa kita. Waduh, tinjunya OP juga si Trigger guys. Banting aja ya. Oh, langsung banting. Maman pukulan bertubi-tubi. Si Jit gede banget guys, badannya gede banget si Ultraman Jit Magnificent. Bagus, bagus. Aduh, itu sampai terpental dong. Sesuai dengan asnali, bagus. Kita juga dapat Spirit Ultraman Taro. Sesuai dengan asnalinya dari tambah kuat guys. Oke, banting. Pakai bantingan satunya guys. Jadi udah diangkat dong. Wah, bener-bener udah kita dibanting dulu dong. Waduh, ampun bang Trigger. Ini dia, diputer dilempar. Bagus, diputer lagi dilempar. Bagus, mundur. Saya dengan asnawi, aduh, kuat juga kok Trigger. Waduh, kita diserang sama Trigger guys. Saya dengan asnawi bagus sedikit. Kita mamam tendangan. Habis kah? Belum habis dong. Mamam nih, kita sih kau. Silatan barbel, pusing kau, pusing kau, pusing kau. Lemah kali, ternyata Trigger juga lemah guys. Ini kenapa Ultraman sekarang lemah-lemah banget dong.
Ini nih, Kebu Taro guys. Kita lawan Kebu Taro, tapi ini versi Shin Ultraman guys, bukan yang Hayata ya. Jadi dia pakai kayak kostum Iron Man guys. Bener. Jadi Ultramannya kecil, nggak gede. Tapi kosennya dong, tetap OP guys. Mamam, tendang, mantap. Ini, padahal tadi ini nggak kena, nggak kena, nggak kena. Mamam, aduh, kurang ngajar juga dia. Mamam tuh. Aduh, tendangan masih taruh OP juga guys, bahaya. Kalau dibiarin ini bahaya. Kita harus banting dulu si Taro, diangkat, diputar, dilempar, bagus. Aduh. Mamam, keren kan? Keren kan? Keren parah dong kosennya Bang Jit itu. Baru kosen kecil ya. Belum pakai jurus kilatan barbel guys. Banting lagi bang, bagus. Wah ringan banget si Taro, badannya kecil guys. Jit Magnification nih bos, badannya gede banget. Ini dia banting terus, dibanting, dibanting, dibanting. Mundur dulu bang, bagus. Sudu, bah. Kasihan bener si Taro guys. Ini lemah kali kalau Taro. Sudu bang. Waduh, seribu lagi. Waduh, mamam nih, kilatan barbel. Mamam nih, kesetrum jauh, kesetrum barbel. Jadi dia sering berolahraga guys, makanya badannya gede guys. Jadi dia sih sering angkat barbel. Oke, kita lawan Jit Akro Smasher guys, kita buktikan siapa Ultraman Jit yang lebih kuat, Akro apa Magnificent. Kita main di sini, kita kalahkan si Akro guys. Jadi beraninya kok Akro. Ini si Akro nih bos, sliding tuh Akro, Akro. Mamam tuh Akro, aku banting tuh Akro. Ini keren-keren guys, si Jit Magnificent nih, di tendangan Jit, serudukan Jit, mamam tuh Jit. Ih, kurang ajar juga kalau nendang tuh gini, damage-nya gede nih kalau gini. Ih, kurang ajar dia bisa sliding, dia dapat bantuan Ultraman Father guys, Father of Ultra. Jadi bagus itu sliding tuh gini bang, aduh. Ini loh sliding tuh namanya. Ini baru seluruh tendangan salto. Serudukan, seruduk lagi. Maju sini. Mana no? Ini belum, belum. Ternyata belum guys. Waduh, kita mamam nih, kasih barbel ya. Dia minta kasih kilatan barbel. Ini. Ultraman Jit kok lemah, malu-maluin Jit saja kau Akro. Dasar Akro. Oh, kita lawan ini dia. Si Rosso Flame, Ultraman Rosso Flame. Jadi dia dapat kekuatannya Bang Taro, guys. Itu kan. Taro tadi kalah loh ini dong. Bocil yang minta kekuatan dikit aja udah mau lawan. Maju sini kau, Rosso. Seruduk kau. Seruduk bang. Diseruduk langsung. Seruduk lagi. Nice. Lemah kali kau Akro. Banting lagi si Akro guys. Oke banting. Banting lagi, diangkat. Diputer. Dilempar. Play dengan Asnawi. Widih, ini dia. Bantingan lagi. Bagus, bantingan lagi, dibanting lagi, dibanting, dibanting, dibanting.
Tendang, mantul. Aduh, ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Jadi dia dapat bantuan spirit Ultraman King, guys. Kita dua, terima kasih Bang Ace, kita dapat spirit Ultraman King. Bantu dong, tendangan dari langit, ini keren kan, keren kan. Seruduk, seruduk lagi Bang, seruduk lagi. Aduh, nggak mau diseruduk Bang, lagi dong. Kurang ngajar dia, mau kita kasih dia Mama Mish. Turu sudah, dasar lemah. Kenapa si Rosso lemah banget, guys? Ini kita lawan ribut aja ya, kita lawan ribut dulu. Oke Bang Ribut, jadi nanti terakhir kita lawan Belial. Oke, di sini kita lawan ribut di situ. Bagus Bang, banting langsung si ribut. Wah, ringan banget ribut guys, lemah parah. Kenapa lemah banget? Wah, dia mulai memberikan perlawanan. Kita harus tendang dia. Mamam tuh tendangan dari langit. Serudukan, gini geruduk itu, seruduk gitu doang. Gini geruduk di seruduk. Serudukan hit magnify segini geruduk gitu. Aduh, enggak kena guys. Waduh, banding Bang. Tidak kena. Tendangan dari langit. Ini dia tendangan dari langit. Aduh, bahaya. Bener-bener bahaya. Kita harus menendangnya. Bagus. Aduh, gak kena kan. Waduh, kenapa jauh banget. Kita kepentar sama Ultraman ribu. Sliding lagi. Mantul. Serudukan. Seruduk lagi. Bagus. Seruduk lagi. Bagus. Seruduk lagi. Bagus, seruduk lagi. Aduh, gak kena. Ini dia minta kurang ajar, dia sliding kan. Mamam tuh, kita kasih dia ya, barbel. Ini dia, barbel, kilatan barbel. Ini lemah. Lemah sekali Ultraman ribut. Dasar ribut lemah. Kenapa sekarang Ultraman lemah-lemah sekali guys? Ini kita coba ini Ultraman orang tua guys, Ultraman 7, Ultra 7, jadi dia bapaknya Ultraman Zero kan. Ini oke, kita main di sini, kita kalahkan si orang tua satu ini guys. Main sini, sini kau. Waduh, gitu doang tendanganmu. Ini nendang tuh gini, nendang itu gini ya, gini-gini nendang tuh, itu kan kepental jago gitu, salto itu baru. Ibu dia minta bantuan Ultra Seven, minta bantuan Ultra Seven. Aduh, kita lawan Double Seven guys. Mamam tuh Double Seven, Double Seven banting, banting. Ditendang dari langit dulu, habis itu kita banting, kita banting si Double Seven. Double Seven kebanting kau di angkat, wah berat banget karena double sekarang. Jadi dia Seven tambah Seven ya, Seven tambah Seven jadinya 14. Oke, Ultraman 14. Ini waduh, enggak kena lagi, enggak kena lagi. Mamam tuh jatuh, mamam tuh serudukan nih, tendang kau palamu. Mamam tuh jadi waduh, slagernya epic banget guys. Mamam seruduk lagi guys. Ini serudukannya emang serudukan Ultraman GT OP banget guys. Mamam nih, aduh gak kena lagi. Mamam nih, ini gak mau lagi, lambat banget guys. Wih di, kita hajar pakai jurus bulan sabit guys, jurus bulan sabit barusan kan. Ultraman GT Magnify, jadi kita harus mengalahkan Ultraman jahat yang satu ini guys. Dasar Belial jahat, akan kukalahkan kau. Wah,
Mobilnya hitam banget, guys. Ini. Waduh. Ini Ultraman gede-gede semua, guys. Ini Belial dong. Lihat dong Belialnya, serem banget. Serem banget, guys, Belial. Mamam tuh Beli. Ini dia bantingan. Jeep Magnificent. Kita kasih dia mamam nih. Ini ditangkis dong sama Belial. Kuat banget Belial. Kita juga harus minta bantuan Ultraman King. Terima kasih King Ultraman. Jadi kita dapat bantuan King. King of Ultra. Mamam lagi kita kasih dia kosongan. Waduh ditangkis lagi dong. Mamam nih bulan sabit. Waduh kurang ajar dia. Duduk aja dah mamam bulan bulan sabit. Ntar kita nanti kasih dia bulan sabit ya. Bagus tendangan dari langit mamam tuh Belial. Aduh diketok kepala kita guys, pusing guys. Tanduknya bisa-bisa lepas ini si Jeep. Mamam tuh sledingan asnawi lagi. Bagus mantep, bagus. Kita kasih dia barbel ya. Barbel kilatan, barbel ping-ping. Kenapa Belialnya lemah juga, kirain kau lebih kuat Belial, ternyata juga lemah si Belial. Dasar Belial lemah, udah jahat lemah pula. Aduh dasar malu-maluin aja kau Belial. Oke teman-teman, sudah dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.